Turki melakukan uji coba UAV Bayraktar Akinci di sebuah tanah lapang. Proses uji coba tersebut terekam kamera dan diunggah di akun Twitter Middle East Update pada Sabtu 11 Juni 2022. Nampak dalam video, sebuah pesawat UAV Bayraktar Akinci menjatuhkan pelurunya dari udara. Di sebuah tanah lapang, peluru tersebut mendarat dan ledakan dahsyat terjadi. Diketahui, ledakan tersebut merupakan serangan berat dari UAV Bayraktar Akinci. Apakah ini menjadi persiapan perang di Suriah? Belum diketahui pasti, namun untuk diketahui Turki sedang mempersiapkan deretan senjatanya untuk melakukan serangan di Suriah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!